Oke guys, jadi di video kali ini itu kita akan langsung melanjutkan lagi setelah di video sebelumnya gue gagal meraih Silver League di multiplayer. Jadi di video kali ini itu gue ingin lanjutkan lagi. Gue akan coba main sekali aja apakah kita bisa langsung ke Silver League atau enggak ya guys ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi di sini, kita akan langsung bermain lagi di multiplayer. Tapi sebelum itu di sini gue ingin tunjukin ke kalian ada sebuah ajang baru ya, ajang spesial atau lebih tepatnya ajang musiman gitu. Itu adalah ajang Star Wars, di mana di sini itu sebenarnya kalian bisa mainin ajang Star Wars ini kalau kalian ini guys, kalau kalian punya semua mobil di sini ya guys ya. Nah, di sini itu gue belum punya satu mobil ya, mobil ini, mobil Resvani Base X ini gue belum punya. Jadi di sini gue belum bisa main di ajang ini guys. Oke lah, di sini kita langsung aja ke multiplayernya tanpa berbasa-basi lagi di sini. Ya mungkin kalau kalian belum nonton videoku yang sebelumnya, kalian bisa tonton aja di sini ya guys. Di sini guys, di sini guys. Oke. Nah, di sini kita langsung aja bermain. Ya by the way, setelah gue record itu ya guys, setelah gue record di video sebelumnya itu gue belum mainin sama sekali guys untuk di multiplayer ya. Jadi di sini pure setelah gue record yang sebelumnya, kita langsung lanjut record lagi sekali lagi apakah kita bisa langsung ke Silver League atau tidak ya guys ya. Oke, kita langsung ketuk aja di sini, dan di sini kita langsung main aja guys tanpa berbasa-basi lagi ya guys ya. Let's go. Dan di sini gue akan menggunakan mobil ini lagi ya guys ya, Mazda Furay, dan kita langsung skui main apakah kita berhasil langsung ke Silver League atau enggak ya. Kalau misalkan di sini gue 3 besar, kayaknya sih gue akan bisa ke Silver League guys, kalau misalkan gue 3 besar ya. Tapi kalau misalkan gue mungkin nomor 4 5 bahkan 6 7 8 ataupun itu, kayaknya kita nggak bisa guys ya. Oke, intinya gitu aja, dan di sini kita akan langsung aja bermain. Oke, di sini itu ratingnya sih lumayan sih guys, ada beberapa yang 1100 1200 sama 1500, cuman ada beberapa juga yang 1900 sama 2000 guys. Oke, let's go aja di sini, nggak apa-apa, kita mending langsung squeakan saja ya guys ya. Let's go guys. Oke, ini dia, kita langsung squeakan saja di sini. Oke, mantap sekali, ada 8 pembalap di sini. Kita seharusnya, kalau misalkan kita nomor 3 sih kayaknya kita bisa guys, kayaknya gue bisa ya kalau misalkan kita nomor 3 ya. Oke, kita chill-chill aja di sini. Oh ya, by the way, gue lupa rating gue itu berapa, kayaknya sih 1085 ya kayaknya ya. Dan untuk bisa ke Silver League itu adalah 1100 guys. Di sini gue 1085 sisa ingatku ya, tapi agak lupa juga gue, nanti kita lihat aja nanti kalau misalnya kita nomor 3 apakah kita bisa langsung ke Silver League atau enggak ya guys ya. Karena di sini gue cuma ingin main sekali doang guys, gue cuma ingin main sekali doang ini aja. Kalau misalkan gue berhasil maka video ini akan gue upload, tapi kalau misalkan gagal kayaknya gue nggak akan upload video ini guys ya. Oke, nggak apa-apa. Oh my god, kenapa tuh tadi? Oke, di sini kita langsung nomor 2 guys. Kayaknya musuh kita tadi depan itu ini ya, dia mati gitu guys kayaknya ya. Oke, udah 50% dan kita masih nomor 2 guys. Tapi masih sangat ketat sekali by the way. Dan ini tuh di outland ya. Oh my god, dibalap lagi dong. Nggak bisa nih guys, nggak bisa nih guys. Oh my god, parah sih. Oke guys, masih nomor 3 ya, it's okay. Oh, kayaknya musuh kita tadi AFK guys. Sekarang tinggal 7 doang dong. Wah, ini apa kita. Wah, ini kalau nomor 3 dari 7 pembalap kayaknya kita nggak bisa langsung naik ke ini sih guys, ke Silver ya kayaknya ya. Seingatku sih gitu. Misalkan kalau kita nomor 3 dari 8 itu baru bisa guys. Oh my god. Hei, waduh, kenapa malah dibalap di. Oh my god, jangan dong. Kita mencoba untuk nomor 3 ini. Di akhir-akhir malah kita hampir saja dibalap. Oh my god, parah sih. Oh guys, ini dia finish di depan. Jangan sampai kita dibalap lagi. Oke. Nomor 3 sih, tapi apakah kita bisa? Let's see guys, let's see. Oh my god, alhamdulillah guys, di sini kalian bisa lihat ya. 1101, berarti di sini Vietnam berhasil mencapai Silver League sekali balap aja di video kali ini guys. Mantap sekali di sini, kalian bisa lihat ya. Oh my god. Hampir saja sih tadi gue, kayaknya sih kalau misalkan kita tadi misalkan kita nomor 3 tapi cuma 6 pembalap, kayaknya kita nggak bisa guys. Itu bener-bener harus nomor 3, itu minimal 7 pembalap ya. Kalau misalkan 6 pembalap itu akan susah banget kita lakukan ya guys ya. Oke, jadi di video kali ini tantangannya berhasil sekali main langsung naik ke Silver League ya guys ya. Mantap sekali bos. Dan so guys, mungkin gini aja dulu untuk video kali ini. Di video kali ini gue cuma ingin memberikan atau membikin video tantangan kecil-kecilan aja, dimana kalau misalkan gue main sekali apakah gue akan langsung ke Silver League atau enggak. Dan akhirnya di sini gue berhasil melaju ke Silver League di multiplayer ya guys ya. Thank you banget buat kalian semua udah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, serta subscribe, dinyalakan juga lonceng notifikasinya guys, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari VTechno ya guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.